Ya guys, kita di Sukasari masuk ke Pajajaran. Ini jalur yang kemarin gue nggak bisa lewatin. Gue bikin video di sini, tapi gue nggak bisa lewatin. Gue putar balik. Sebelum penyekatan gue udah putar balik karena gue tahu hari ganjil, plat gue genap. Dan hari ini hari genap, plat gue genap pas. Berarti gue boleh lewat. Dan gue penasaran, pengen lihat sampai titik penyekatannya ya. Kita lihat. Kepadatan sudah terjadi ini guys. Gue malesnya bikin video sampai titik ininya, titik pemeriksaannya tuh begini cuy. Jadi kepadatannya itu dari berapa ratus meter udah padat. Jadi agak-agak males, tapi enggak. Ini enggak terlalu padat ya. Mungkin karena udah disosialisasikannya semakin inilah ya. Ntar ada knalpot itu dulu. Enggak kedengeran ntar suaranya berantem. Udah semakin menyebar di medsos ya, termasuk di medsos gue, di medsos, di YouTube channel gue udah gue beritakan, udah ditonton sekian ribu. Jadi udah lumayan berkurang lah orang yang melewatin jalur ini ya. Hari ini genap. Oke, aduh gue mau baca tulisannya cuk, penasaran cuk. Oh, memasuki kawasan ganjil genap hari ini berlaku untuk plat nomor genap. Oke, okay? Nah ini penyekatannya seperti ini cuk. Jadi ganjil itu ke sana cuk, nih ganjil ke sana genap. Ini lu lihat tuh ya, nanti lihat di depan. Nah gue samperin dulu di belakang, aman. Oke, okay, tuh ganjil genap. Kalau yang ganjil lu diputar balik ke sana, kalau yang genap lu boleh lurus, oke? Okay? Nah ini yang bikin macet itu kadang-kadang plat nomornya ganjil tapi minta dispensasi gitu loh, kayak karena mau ada kebutuhan penting misalnya mendesak. Yuk kita motong lewat kiri aja. Wuih, ngeri gua, kaget cu. Itu bahayanya cuy, kalau motong pelan-pelan kayak gue tadi tuh, pakai perasaan. Masuk nggak bang? Enggak. Ini dia pemeriksaannya cuy. Jadi kalau genap lu boleh lewat ke sini. Kalau ganjil lu pasti diputar balik. Nah, ya. Oke guys, itu Pajajaran guys. Pajajaran simpang Balai Binarum. Ya, yang jaganya banyak guys. Yang jaganya banyak dan ketat. Oke, kita mau lihat sekarang simpang Baranang Siang. Apakah boleh keluar tol masuk sini? Nah, di sini jadi sepi ya, guys, karena udah 50% di sana udah di ini ya, diputar balik. Jadi ke sini yang genap aja. Yuk, kita lihat di simpang Baranang Siang. Cepetin. Tapi pertanyaannya, kalau di simpang Baranang Siang ini ada pemeriksaan, buat apa lagi? Kan di sana udah diperiksa ya. Buat apa lagi ya diperiksa di sini? Oh, I see. Mungkin yang putar balik ini nih, yang baru dari tol. Nah, mau ditutup. Jadi nggak boleh putar balik. Nah, ini mau dikemanain nih? Yuk, kita lihat. Oh ini yang mau muter balik. Oke, kita motor. Genap pak. Boleh kesini kan genap. Genap. Sini pak. Ganjil suruh ke kanan guys, kalau ganjil ke kanan, genap boleh ke kiri. Oh ini diputar balik di sini juga ya, yang baru keluar dari Jagorawi ini guys, Jagorawi pintu tol Bogor Kota. Jadi dua pemeriksaan hanya berjarak berapa ratus meter doang, sekilo ya paling ya. Jadi
dua pemeriksaan cuy, Pajajaran. Oke, itu aja cuy dari dua pemeriksaan di Pajajaran. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.